Salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih JFlow Channel. Channel ini akan menyampaikan berita terkini, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Sebelum kita mulakan, jangan lupa tekan butang subscribe untuk terus mendapatkan video terbaru selepas ini. Pelakon sensasi Syahrnaz Ahmad menegaskan kekasihnya atau mana-mana wanita yang ingin mendekatinya tidak boleh mempunyai perasaan cemburu terhadap bekas istri Nur Nabila. Jelas papa anak satu ini, dia sering menjelaskan perkara berkenaan sebelum menjalinkan hubungan istimewa bersama wanita lain. Saya dah pernah cakap benda ini dekat sesiapapun yang ingin berkawan dengan saya adalah satu manusia, dia tak boleh cemburu. Nabila, itu pertama sekali saya cakap kepada Emilia, kepada girlfriend-girlfriend saya yang sebelum ini pun saya akan cakap benda yang sama. Perempuan ini lain, kau nak marah boleh, tapi Nabila kau tak boleh nak marah sebab dia adalah mak kepada anak saya. Jadi kalau saya selalu bercakap, berjumpa atau message dengan dia, tak perlu cemburu. Kalau tak percaya message dia sendiri, saya okay, tak ada masalah. Kalau kau cemburu dengan dia, maknanya kau ada masalah bila aku menguruskan anak aku. Setakat ini, alhamdulillah, tak ada yang berani cakap, katanya. Sebelum ini, Syahrnaz tampil menjawab dakwaan hubungan cintanya bersama aktris jelita Emilia Christie terlerai selepas dikatakan masing-masing sudah tidak saling mengikuti di Instagram. Aktor film The Original Gangster ini berkata dia tidak pernah mengiyakan hubungannya bersama Emilia kepada pihak media. Sementara itu, Emilia turut menjawab dakwaan tersebut mengatakan dia tidak pernah menyekat mana-mana pengikutnya di Instagram serta reda atas kenyataan Syahrnaz mengenai hubungan mereka itu.